kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas 4 fakta Megalodon. Hiu dikenal sebagai makhluk paling menyeramkan di lautan. Beberapa film seperti Jaws menjadikan ikan ini sebagai tokoh utamanya. Namun hiu putu besar tersebut terlihat tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan spesies Megalodon. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang hiu raksasa ini. Yang pertama, apa itu Megalodon? Megalodon yang merupakan hiu terbesar sepanjang sejarah menjelajahi lautan kita sekitar 28 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan yakin makhluk ini mengkonsumsi sekitar 1 ton makanan per hari hanya untuk menopang kehidupannya, termasuk paus dan makhluk besar lain seperti singa laut. Yang kedua, seberapa besar ia? Sisa-sisa Megalodon menunjukkan bahwa makhluk ini dapat tumbuh hingga 3 kali lipat dari ukuran hiu putih besar. Ukuran minimalnya sekitar 40 kaki dan dipercaya bisa mencapai 59 kaki. Giginya saja memiliki panjang sebesar 7 inci. Fakta ketiga, apakah hiu Megalodon masih ada? Saat ini, spesies Megalodon telah punah. Namun beberapa teori konspirasi mengatakan predator ini masih berkeliaran di lautan kita. Beberapa pelaut melaporkan bahwa mereka pernah melihat makhluk purba tersebut. Salah satunya kisah nelayan di New South Wales pada 1918. Ia mengatakan bahwa jaringnya telah dimakan oleh hiu raksasa. Laporan lain pada tahun 1933, seseorang bersikeras bahwa binatang laut misterius menyerupai Megalodon terlihat di pantai Prancis. Meski begitu, mayoritas ahli mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan predator raksasa ini masih ada. Yang keempat, mengapa ia punah? Selama beberapa dekade, para ahli telah memperdebatkan alasan mengapa spesies hiu ini bisa punah. Beberapa percaya bahwa penurunan jumlah persediaan makanan dan pendinginan lautanlah yang mengurangi populasi Megalodon. Hasil penelitian terbaru dari University of Zurich menyatakan bahwa sepertiga hewan laut terbesar di laut punah selama zaman Pliosen, sekitar 5,3 juta tahun yang lalu. Dalam hal ini termasuk hiu Megalodon.